Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan praktek menanam kucai dan cara perbanyakannya. Menanam tanaman ini mudah dan bisa kita tanam di pekarangan rumah. Bagaimana caranya? Saksikan sampai selesai video ini ya sobat. Let's go! Ini dia sobat tanaman kucainya. Wah, terlihat subur dan rimbun ya. Kucai merupakan tanaman herbal yang masuk dalam keluarga bawang. Daun kucai ini memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan kita. Daun kucai dapat diolah menjadi campuran masakan tumis tahu, tumis toge, sebagai isian lumpia, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui sekilas mengenai kucai, waktunya kita praktek perbanyakan dan penanaman kucai. Langkah awal, kita ambil bibit kucai dengan cara mengambil indukan tanaman kucai yang cukup tua. Lakukan seperti ini. Selanjutnya, kita pisahkan anakan kucai. Seperti ini caranya. Lakukan hati-hati ya sobat. Jangan lupa juga memotong daun kucainya. Daunnya jangan dibuang. Bisa kita olah menjadi bahan campuran masakan. Dan kucai inilah yang biasanya dikonsumsi atau dimasak menjadi makanan yang lezat. Hasil memilah anakan kucai. Apabila kucai dibilah secara bersih, seperti ini tampilannya. Setelah anakan kucai dipilah, waktunya kita menanam. Sediakan polybag untuk tempat media tanam dengan campuran tanah hitam, pupuk kompos, dan sekam bakar. Selanjutnya, kita gunakan alat untuk melubangi media tanam. Ambil satu anakan kucai untuk satu lubang tanam. Masukkan kucai ke lubang tanam dan tutup kembali lubang dan padatkan.
Kemudian, kucai kita siram secukupnya saja. Lakukan hal yang sama untuk polybag lainnya. Seperti ini tampilan kucai yang telah ditanam. Letak selama 3 hari di tempat sejuk, dan hari selanjutnya letak di tempat yang terkena sinar matahari. Lakukan perawatan dan penyiraman secara rutin ya sobat. Selesai. Semoga video ini memberikan informasi dan pengetahuan bagi sobat semua. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya sobat. Karena tanpa adanya dukungan dari sobat semua, channel ini tidak akan berkembang. Dengan adanya dukungan dari sobat semua, saya jadi semakin semangat dan rajin untuk mengupload video. Sekali lagi terima kasih ya sobat. Wassalamualaikum